Hey bro, bro. Sebelum ini kita sudah lihat bagaimana warga Singapura tanpa segan silu mengisi petrol Ron95 bersubsidi yang khas untuk rakyat Malaysia di sini. Namun setelah pihak berkuasa tempatan memberikan amaran keras kepada pemilik stesen minyak dalam negara bagi mengekang aktiviti tersebut, nampaknya warga negara seberang tambak berkenaan kini membuat taktik baru bagi membolehkan mereka terus mengisi bahan api yang dijual murah dengan subsidi kerajaan Malaysia itu. Sebelum ini, pengarah KPDN Johor pernah memberi statement tindakan penguasaan berhubung dan pendaftaran asing yang mengisi minyak petrol jenis Ron95 hanya boleh diambil terhadap pengusaha stesen minyak dan bukan individu warga asing yang membuat demikian. Lihat video perkongsian badai ini. Lihat bagaimana warga Singapura ini mengamburi mata rakyat Malaysia supaya tidak terlihat mereka mengisi Ron95 ke dalam kenderaan mereka. Hey bro, bro, green color ah, wey. Kereta Singapura isi minyak 95 tu. Betul tu. Kita bagi tahu